jumlah permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK baru ada berapa? 20 atau 19, Pak Edwin? 20, Pak. 20. Sementara tentu saja jumlah saksi yang bisa yang sebenarnya ada barangkali ratusan, bahkan karena penontonnya ini ribuan, mungkin ribuan. Tetapi tentu saja nanti kita akan petakan dan akan kita assessment maupun investigasi siapa-siapa yang memenuhi syarat untuk dimintai keterangan sebagai saksi, terutama yang nantinya oleh aparat penegak hukum memang ditetapkan sebagai saksi dalam proses peradilan. Nah, tentu saja itu adalah kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan pada mereka. Kepada para korban, meskipun korban ini tidak dijadikan sebagai saksi, LPSK tetap berkewajiban untuk memberikan layanan kepada mereka. Kita patut apresiasi upaya pemerintah yang sudah memberikan santunan kepada korban yang meninggal dan juga pengobatan kepada para korban yang dirawat di rumah sakit. Tetapi tadi saya katakan bahwa LPSK mempunyai mandat untuk menilai restitusi bagi para korban yang merasa bahwa kejadian tersebut mendatangkan kerugian kepada mereka baik secara fisik, secara material, maupun hilangnya harta benda dan sebagainya. Saya kira demikian, dan tentu saja kami berharap rekan-rekan media untuk tetap bersama LPSK melakukan kontrol sosial terhadap penegakan hukum kasus ini, dan juga kita berharap aparat penegak hukum bisa memproses ini secara proper, secara transparan, sehingga bisa dicapai rasa keadilan yang betul-betul substantif, dirasakan sebagai keadilan oleh masyarakat. Benar, ada di antara pemohon itu yang berusia anak. Yang berusia anak itu ada tiga dan catatan kami. Ada nomor 1 F, kemudian ada di nomor 15 JK, 16 tahun, ya. Dan di nomor 18 ada C, usia 15 tahun. Jadi benar ada tiga di antara pemohon perlindungan itu adalah berusia anak. Dalam mekanisme permohonan perlindungan, mereka yang berusia anak ini hanya bisa diberikan perlindungan apabila mendapatkan persetujuan dari orang tua. Dan tentu permohonan yang diajukan ini sudah diwakilkan oleh para orang tua dari para pemohon ini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada ancaman intimidasi yang diterima dialami oleh para pemohon perlindungan ini? Sejauh ini tidak ada informasi ancaman atau intimidasi kepada para pemohon perlindungan ini. Namun yang kami dengar dari para pemohon bahwa mereka memiliki keterangan pada peristiwa kanjuruhan tersebut, dan mereka menyatakan kesediaan, ya, kesediaan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi dengan jaminan bahwa keselamatan, keamanan mereka terjamin